Saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan perempuan, kalau ikutkan sepatutnya malam ini kita sambung kuliah kita di dalam buku Indahnya Hidup Bersyariat, yang mana hampir 3 bulan tak dapat nak bersama dengan tuan-tuan. Kebetulan saya dengan Datuk Dr. Nur Hafizah Musa bersiaran langsung dalam dakwah live di TV Al-Hijrah. Kebetulan kami diminta untuk live setiap malam 3 hari, Isnin, Selasa dan Rabu, untuk membantu TV Al-Hijrah dapatkan follower. Jadi alhamdulillah mendapat follower yang sangat tinggi, dan sepatutnya 3 bulan saja, sekarang ni dah sampai setahun pula. Jadi alhamdulillah dia rehat untuk Ramadan, dan lepas Ramadan sambung balik. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini, memandangkan esok merupakan hari pilihan raya, ramai betul yang bertanya tentang ciri-ciri pemimpin. Saya pun tak tahulah adakah dia orang ni tanya sebab nak tahu saya ni belah mana, ataupun dia orang ni tanya memang nak tahu sebab dia orang keliru. Tapi saya yakin hari ini anak-anak muda kebanyakannya keliru. Saya alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi rezeki dapat pusing setiap malam masjid dan surau berbeza-beza. Ada dalam kampung, ada luar kampung. Bila kita masuk tuan-tuan, kebanyakan anak muda, bahkan ada seorang ustaz pula, dia pusing di seluruh Putrajaya baru-baru ni. Dia terlepas. Dia terlepas oleh Jabatan Agama. Mungkin lepas dari pemantauan, sebab dia ni antara orang yang ada tauliah. Mengajak masyarakat untuk tidak keluar mengundi. Dia kata kalau keluar mengundi haram, siap jatuhkan hukum haram lagi. Jadi bila saya dengar, dia orang muda dan dia adalah antara ustaz yang bawah daripada umur 30 tahun kalau tak salah saya. Jadi maknanya dia membawa ideologi orang muda. Saya pelajar-pelajar saya kat UST, kat UKM, saya duduk tanya juga, adakah kamu balik? Bila balik kamu dapat duit tau. Siap bagi tahu lagi, kamu akan dapat duit tambang, jangan risau, kamu boleh balik. Dia orang dah bagi duit lagi, kalau Kelantan RM300 tu. Saya hantar isteri saya balik semalam. Hantar terus tuan-tuan, tapi dapat belum tentu tuan-tuan, RM300 tu. Tapi yang penting dia buat tunaikan tanggungjawab dia sebagai pengundi. Begitu dia juga anak-anak murid saya bagi tahu pergi. Ada dia orang kata apa, tak payahlah pergi, dia kata buat apa ustaz, tak tahu nak pilih yang mana. Kami tetap macam ni juga, tetap kena bayar PTPTN, tetap kami hidup susah. Bila habis belajar kami tak boleh nak sambung belajar, ada yang sambung belajar kami tak boleh nak teruskan belajar. Anak murid saya hampir 5 orang daripada 23 orang pelajar masters bukan berhenti, maknanya hold untuk 2 sem, 1 sem dan 2 sem ni kali kedua tangguh kerana tak mampu nak bayar yuran. Jadi ini kadang-kadang tuan-tuan perempuan menyebabkan anak muda jadi tak tahu nak pilih pemimpin yang bagaimana. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa yang saya nak kongsi pada tuan-tuan perempuan, apa yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj, sifat pemimpin. Dalam surah Al-Hajj ayat 41, mungkin kita boleh sampaikan, dan yang paling penting ni live ke rakaman? Aduh. On ah? Oh, hantar malam ni. Haji, kita kena buat live sekarang ni. Okey. Tuan-tuan perempuan, macam mana kita nak dapatkan pemimpin yang baik? Allah sebut dalam Quran, kita jangan letakkan logo pertama dalam kepala kita, letak logo dulu memang tak jalan lah. Kita kena letak ciri-ciri dulu yang Nabi SAW sebut dalam Al-Quran. Apa dia Allah sebut? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus solah. Sesiapa saja yang nak dipilih untuk menjadi pemimpin atas muka bumi ini, yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 41, pertama sekali mereka ini aqamus solah. Aqamus solah bukan saja orang tu sembahyang. Dia sembahyang tu satu hal lah, peribadi dia memang jenis orang yang tak tinggal sembahyang. Hari ini dia tak tinggal sembahyang, tetapi adakah dia mampu untuk ajak orang untuk solat? Adakah dia mampu untuk jadi pemimpin yang boleh menyebabkan masjid-masjid dekat negara kita ini boleh hidup? Itu sebabnya kita kena fikir macam mana kita nak buat, kita nak lantik seorang pemimpin yang suatu hari nanti dia boleh menyebabkan masjid-masjid
surau-surau, walaupun kita faham masjid, surau ini di bawah sultan, tetapi kita macam mana kita nak jadikan dia contoh? Pemimpin tu juga dulu kena datang masjid. Ini masalah, pemimpin pun jarang jumpa, Pak. Tapi akhir-akhir ni, aduh, 10 hari ni, tuan-tuan, saya pergi banyak tempat ni yang ikut saya ni, mata dia ikut saya, Pucung ke Sungai Pelik, tak pelik, semua dia ikut ni. Sampai pemimpin siap pakai baju logo, saya kata tak pernah aku nampak orang ni. Tapi nak bagi tahu, masa time untuk pilihan raya, masa itulah baru datang ke masjid, barulah nak kenal geng surau, barulah nak kenal orang tempatan. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan, tuan-tuan perempuan, kita bila dah jadi pemimpin, kita tidak akan menjadi habit, tak akan jadi kebiasaan untuk hidupkan dan menjadikan masjid itu sebahagian daripada rumah yang paling penting dalam hidup kita. Itu sebabnya Nabi SAW, tuan-tuan, saya analisis hayat ni. Saya sepetang, saya nak baca buku ni tapi saya rasa macam jauh sangat. Baik, kita masuk kepada analisis ayat. Sepetang ni sebab hari ni tak ke mana, alhamdulillah rezeki. Bacalah tafsir. Bila baca tafsir, aqamus solah tu tanya. Maknanya pemimpin ni juga kena jadi macam Nabi Muhammad. Tu sebab Nabi bila sampai ke Madinah, apa yang Nabi buat? Nabi bina Masjid Quba tu. Kenapa Nabi minta? Nabi semayang dekat Madinah, Nabi semayang dekat Mekah, Nabi semayang dah. Sebenarnya nak jadi pemimpin, dia kena fikir macam mana nak jadikan kawasan tu juga hidup dengan rumah Allah. Macam kita alhamdulillah di Bukit Mahkota ni, masjid kita nak siap dah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Nampaknya AJK bayangan pun dah ada nampak. Masjid nak siap ni. Dah, AJK bayangan pun dah ada dah. Saya dengar-dengar juga. Tapi tak apalah. Yang penting masjid tu hidup, saya tak kisah. Jadi macam Sri Putra, tuan-tuan. Masjid Sri Putra ni hebat tak hebat dia, tuan-tuan. Saya bukan nak puji sebab ramai saya punya kawan dekat situ, tak. Dr. Farid Ravi jadi apa? Jadi dia punya nazir. Tuan-tuan, Ustaz Farid ni dia sebelum jadi nazir, dan dia adalah nazir Masjid Kuis. Kutipan pun dapat. Tapi nak beritahu, dapat hidupkan masjid tu macam mana tau? Campuran antara semua golongan. Itu yang menarik tu. Saya tahu sebab kuliah saya ada sebulan sekali kat situ. Bayangkan, ada orang yang daripada parti A, ada daripada parti B, parti C, pangkat A, pangkat B, semua ada. Tanpa melihat kepada jawatan, semua ada dalam tu. Hak tu hebat dah. Kuliah subuh boleh sampai 1,000 orang. Maknanya dia dapat anugerah masjid terbaik negeri Selangor oleh Sultan Selangor, tuan-tuan. Maknanya dia dapat berjaya himpunkan semua kumpulan. Walaupun ada yang tak setuju. Nabi pun bukan semua setuju. Ramai orang tak setuju pun pada Nabi, pada suatu zaman Nabi. Tapi Nabi berjaya buat. Nabi hidupkan Masjid Quba. Padahal Masjid Quba dengan Masjid Nabi tu hanya 4 km je. Itu naik kapal, naik bahari ni. Kalau kita naik unta jalan kaki lebih kurang 2.5 km je. Kalau tuan-tuan jauh jalan belakang tu kan, sampai kat apa nama Masjid Jumaat, lepas tu sampai ke apa nama pasar Tamar, potong terus sampai ke Masjid Nabawi. Tapi tuan-tuan, sejauh mana kita nak buat hari tu? Itu yang kadang-kadang kita kena memikirkan. Macam mana kita nak jadikan masyarakat kita ini minat kepada agama. Itu yang paling penting. Aqamus solah ni juga, selain daripada itu, nak jadikan kita punya budaya Islam. Bila orang semayang, aqamus solah wa atauz zakah, dia semayang, bayar zakat, apa semua tak tinggal. Ni yang paling penting. Orang yang semayang tu, dia tidak akan buat perkara-perkara maksiat. Kan? Dia akan meninggalkan perkara mungkar. Sekarang macam mana kita nak buat? Contoh, negara kita saja. Kita tengok sekarang ni, statistik. Tahun 2001 sampai 2008, anak lahir tanpa bapa ada 280 ribu lebih. Itu 2008. 2008 sampai 2015, kita mempunyai anak lahir tanpa bapa lebih, tak kurang lebih 538,000. Itu sampai 2015. Maknanya bertambah. Macam mana nak buat? Saya pergi ke Perlis, Raja Muda Perlis tanya. Dia kata, kenapa negeri Perlis yang kecil ni pun anak lahir tanpa bapa meningkat, budak-budak muda isap dadah meningkat. Kenapa jadi macam tu? Dia tanya saya pula. Jadi maknanya sampai peringkat pemimpin-pemimpin pun fikir dah macam mana nak buat. Jadi maknanya kita kena buat sesuatu. Itu sebabnya Allah Ta'ala kata apa? Sifat yang kedua, wa atahu zakah. Kita kena fikir, bab baru ni ada yang hantar dalam ni juga. Tapi tak ada fakta itu yang kita tak nak. Di akhir-akhir ni orang-orang dekat-dekat dengan pilihan raya ni banyak cerita-cerita tak ada fakta.
Contoh dia bagi, dari tadi saya tegur juga dalam grup. Dalam grup ni masalah ni, profesor ramai, orang-orang pandai semua. Tetapi disebabkan politik, dia kadang-kadang fakta tu dia letak tepi. Dia kata antara sebab negara kita ini ramai orang muda, budak-budak muda, budak-budak universiti melacurkan diri untuk cari pendapatan. Saya kata mana dapat fakta tu? Dia tak boleh dah cakap macam tu. Dia kata ramai budak-budak. Ramai tu maksudnya kena ada statistik. Seakan-akan guru-guru tak berjaya, ibu bapa tak percaya, pensyarah tak berjaya nak didik anak-anak ni sampai dia orang melacurkan diri dekat Kuala Lumpur tu. Jadi itu sebab saya kata tak boleh lah bawa macam tu. Cuma kita kena melihat macam mana kita nak atasi masalah tu. Ha, tu bab perkara penting. Nabi SAW ajar ulama mesti sentiasa mendekati para pemimpin untuk memberi nasihat. Itu yang paling penting. Sekarang ni pun kita risau tuan-tuan, macam program-program agama di televisyen. Saya terlibat banyak tuan-tuan. Dekat radio alhamdulillah, sebab kita tengok dah ada tazkirah-tazkirah. Tapi radio ni dia bukan semua orang dapat dengar. Dia beza dengan TV. TV ni semua orang tengok. Tapi masalahnya time tu. Time program selalunya tak menepati masa. Tak tepat masa dengan orang-orang yang nak orang kata apa? Nak tengok. Antara contoh dia letak pukul 6 petang. Macam halaqah tuan-tuan, halaqah ni antara program terbaik tuan-tuan sebab dia kaitkan tafsir Quran dengan sains. Antaranya Datuk Dr. Daniel tu. Dia doktor perubatan. Haji Makno, tapi dia letak waktu yang sangat tak sesuai. Masa tu orang nak tengok apa tuan-tuan? Buka-buka TV pukul 6 petang. Contohnya pukul 6 petang. Tuan-tuan, pukul 6 petang ni cerita gaban boleh letaklah. Budak-budak keluar kan. Saya pun zaman saya kecil tu cerita gaban Atroman pukul 5. Program agama pukul 6, pukul 9 malam. Antaranya masa tu masa top tu forum perdana, halaqah, lepas tu ada lagi lah bicara-bicara mufti apa semua. Masa tu pukul 9 malam. Tapi sekarang ni semua pukul 6 petang. Hak yang paling dahsyat ni tazkirah ataupun dia kata apa macam motivasi pagi. Pukul 6 pagi. Orang nak pergi masjid, bayangkan oh letih tuan-tuan. Saya kalau macam tazkirah kita ni bulan Ramadan kami ada tazkirah. Tazkirah di TV3. Pukul 7 pagi saya kena keluar dari rumah pukul 5 pagi. Sebab sana jam. Saya semayanglah mana-mana tepi-tepi jalan ni kalau jumpa masjid tepi jalan. Nak bagi tahu semua di awal pagi. Jadi tu sebabnya kita kena pemimpin tu dia kena fikir sesuatu dah. Macam mana kita nak bagi ke? Bagi masyarakat kita ni akan taat kepada Allah, akan taat kepada segala arahan Nabi Muhammad SAW dengan hanya membina solat dalam diri mereka. Itu perkara yang kita kena ambil perhatian. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, manakala yang kedua, wa'atau zakah. Pemimpin tu jenis orang yang bayar zakat tu satu hal. Mengajak orang bayar zakat. Sekarang ni macam mana nak mengajak orang bayar zakat kalau kita tak mengkayakan rakyat? Tu sebab Nabi bila masuk dalam Madinah, Nabi ada mentor. Siapa mentor Nabi? Dia lantik dalam kalangan sahabat yang kaya-kaya tu, dia lantik seorang mentor. Mentornya Abdul Rahman bin Auf, Malik bin Dinar. Antaranya siapa lagi? Ramai ulama apa nama pemimpin-pemimpin sahabat Nabi yang kaya-kaya dia mentor sahabat Nabi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Tu sebabnya orang Arab kalau tuan-tuan baca sejarah balik, sejarah ni sangat penting tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita lupa sejarah, itu menyebabkan kita lupa apa yang kita nak buat pada masa hadapan. Bayangkan Nabi bila masuk dalam Madinah, orang Madinah ni dia punya pegangan dia Yahudi. Ekonomi Yahudi, punya hebat ni Yahudi ni tuan-tuan. Dia hidup dalam Madinah, masa tu Yathrib. Apa yang dia orang buat? Pertama, dia orang wujudkan sistem pinjaman riba. Pinjam 100 dinar, bayar 200 dinar. Mana 100% dia punya riba dia. Apa? Tinggi kan? Tinggi, memang tinggi. Itu zaman dulu. 100 dinar kepada 200 dinar. Itu bayar zaman dulu. Yang kedua, orang Arab Yathrib ni pula malas. Dia orang ada pasar Madinah masa tu. Terkenal pasar Madinah. Tapi tokek-tokeknya adalah Yahudi. Seperti macam tuan-tuan pergi Palestin, Datuk Jim pergi dengan saya. Haji Yusuf pergi dengan saya. Kita pergi kan? Kedai-kedai, pasar-pasar dia. Barang-barang tu memanglah orang Arab jual. Buah-buahan Arab jual. Tapi siapa punya pemilik? Yahudi. Nah, kita pergi. Krim-krim. Padahal krim tu Allah bagi tu daripada lautan mati tu. Lautan mati ni Allah bagi laknat kepada orang kaum Lut. Tapi tuan-tuan, siapa yang dapat manfaat? Orang Arab tak ambil manfaat. Orang Jordan sikit sangat yang buka kilang. Yang buka kilang untuk ubat kulit ni, dia orang ada pakar-pakar saintis yang kaji tentang apa?
tentang tanah liat yang ada dekat Laut Mati ni, dia boleh menyihatkan kulit yang gatal ni. Isteri saya beli, harga mahal juga, 100 berapa Datuk? $120 Datuk beli 3 untuk isteri dia. Punya takut bini tu kan. 3 dia beli. Ah, ha, beli Haji Yusof beli untuk bini dia. Letak kat muka, memang dia buat facial kat muka, memang hilang jeragat-jeragat tu keluar. Dia kata memang jadilah daripada, hanya daripada tanah yang dilaknat oleh Allah pada suatu ketika dulu. Tapi siapa yang buat kajian? Yahudi. Orang Arab Palestin bergaduh sama sendiri. Tu buat tuan-tuan pergi, kita pergi masjid-masjid, mati kan? Okeylah Masjid Aqsa tu mati. Ah, Haji Mono pun ada masa tu. Masjid dia memang orang Melayu, orang Islam, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura. Itu yang ada. Yang semayang, soft pertama tu adalah tua-tua, geng-geng, orang kata apa, tua memang uzur betul lah, duduk atas kursi semua geng tu. Tahu tak? 2, 3, 4 soft tu semuanya orang Melayu. Kita kata, kenapa mana orang Arab ni tak ada? Oh tak ada, orang tak boleh masuk. Kita pergi masjid, semayang di Masjid Ibrahim. Semayang Masjid Ibrahim, tak ada orang juga. Maknanya dia orang tak berjaya hidupkan rumah Allah, satu. Yang kedua, mereka berbalas sama sendiri. Dan mereka tak develop ekonomi sendiri. Yahudi, dia orang berjaya. Apa dia orang buat? Zaman Nabi lagi dia orang dah buat dah. Apa nama tu? Pokok tamar. Tamar semua dia orang punya. Ladang-ladang tamar dia orang punya. Lepas tu dia orang ada kilang tamar. Kilang ni macam tempat pengeluar tamar, bersih tamar, kutip tamar. Yahudi punya. Pasar tamar Yahudi punya. Akhirnya tuan-tuan, semua tu Yahudi punya. Yang kerja adalah orang Arab. Jadi Nabi masuk, macam mana Nabi nak suruh orang bayar zakat kalau orang Arab miskin? Ha, di sini nak perbetulkan persepsi bahawa kita orang Islam ni kena miskin. Ha, tu tak betul. Orang Islam kena kaya kak? Bah, maknanya kita kena ada duit, baru boleh kita keluar zakat. Ni nak besarkan surau. Saya ingat kita kutipkan duit ramai-ramai sikit-sikit. Alhamdulillah bertambah. Jemaah pun ramai. Saya kadang pagi-pagi semayang penuh sampai ke belakang. Keluar. Mana? Sukalah kita duduk Bukit Mahkota, Seri Putera, antara tempat yang hidup masjid dan surau je. Tuan-tuan, bayangkan bila kita tengok tuan-tuan. Kalau kita tak berjaya nak kayakan orang Islam, masalah. Saya tak pelik hari ni apabila driver-driver taksi tu dia buat kenyataan macam tu kan tuan-tuan. Sebab saya daripada airport balik, semua tak ada cakap yang baik kecuali yang buruk saja tu kan. Kita, saya airport dengan kat rumah ni dah jadi macam rumah kedua saya lah airport ni. Cuma isteri je tak ada airport tu. Yang lain semua ada tuan-tuan. Sampaikan polis pun tahu dah nak pergi mana ni ustaz. Ha, mesti bagi masuk laluan. Tapi nak beritahu tuan-tuan, mereka nak bayar zakat macam mana? Diorang pun susah. Beli rumah. Yo, kita beli rumah. Nak bayar zakat macam mana? Nak beli rumah pun kita tak mampu sekarang. Ni rumah yang baru ni, kondo ni kan. Kondo saya tengok tuan-tuan baru ni. Dalam 4, 5, 6 harga dia. Kondo dekat rumah kita tu. RM456,000 ni dekat tol tu. Saya kata Masya Allah mahal tu. Saya tengok kata macam mana orang-orang yang gaji RM3,000 nak beli. Sebab bayar saja pun dah RM2,000 lebih. Ha, nampak? Tu sebabnya kita kena fikir. Pemimpin yang akan datang ni macam mana? Dia boleh tak membantu orang-orang muda untuk beli rumah? Rasa rumah saya beli dulu pun dalam RM300,000, 200 lebih. Dia campur-campur semua RM300. Sekarang ni semi-ti je pun corner lot. Dah saya tanya ni pun dalam lebih kurang lah, boleh tahan lah. Maknanya jutawan lah juga. Ha. Cuma kalau jual tu rumah teres. Jual teres. Mana tak ada dah rumah nak beli. Mana nak bagi tahu tuan-tuan. Itu benda yang kita kena fikir bersama. Pemimpin bakal pemimpin akan datang pun dia kena fikir macam mana aku nak jadikan negara ni orang-orang muda dapat memiliki rumah tanpa perlu kepada orang tengah dan sebagainya. Ini benda yang kena ada. Walaupun saya tengok dalam manifesto baru ni, saya baca semua manifesto, memang banyaklah semua ada, alhamdulillah lah. Cuma kita kena pilih yang terbaik lah. Tu yang paling penting, kita memberi bagi rakyat kita, umat Islam kita mampu untuk kaya. Sebab itu yang dilakukan oleh Nabi. Bila Nabi masuk, Nabi lantik Abu Bakar, Nabi lantik Umar bin Khattab, Nabi lantik Abdul Rahman bin Auf, Malik bin Dinar, ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang membantu untuk mengkayakan sahabat Nabi di Madinah. Akhirnya tuan-tuan, mereka ada pasar sendiri. Yahudi keluar daripada Madinah. So satu grup keluar.
Nak bagi tahu memang tak berjaya orang Yahudi untuk kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi lebih fokus dalam pentadbirannya. Sampai begitulah juga zaman Umar. Zaman Umar ni bukan saja pembesaran masjid kota Mekah dan sebagainya ataupun pembesaran negara-negara Islam, tapi Umar berjaya mewujudkan ekonomi yang baik untuk umat Islam. Antaranya Nabi Umar bin Khattab mewujudkan dawawin. Dawawin ni dia macam orang kata apa? Inilah macam mana dawawin bahasa Arab ni, okay? Dia macam kalau kita perbendaharaan dia diwujudkan oleh Umar bin Khattab. Sebab masa tu negara Islam bukan Madinah lagi, dah berkembang pesat lah, sampai ke Rom, sampai ke Tunisia dan ramai banyak tempat lagi. Wujudkan itu. Yang kedua, dia wujudkan percukaian. Itu sebab saya selalu sebut cukai tak haram. Kita tak boleh nak kata cukai itu haram. Tuan tak boleh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cakap cukai haram tu, geng-geng kawan-kawan kita yang kerja kastam, arwah ayah kerja kastam, haram pendapatan. Saya pula makan daripada pendapatan haram. Sebab apa? Sebab cukai. Ambil cukai arak, ambil cukai rokok. Arwah ayah saya kerja dia ambil cukai rokok, ambil cukai arak daripada Kementerian Kewangan, kan? Lepas tu yang kerja dekat LHDN. LHDN ambil cukai pendapatan. Kita baru je bayar cukai pendapatan baru ni, kan. Yang pencin tak adalah bayar ke? Tak adalah. Yang kami yang bayar ni bayar baru ni. Nak bagi tahu kalau nak katakan cukai itu haram, maka haram semua cukai. Pekerja dekat cukai pun haram. Tapi kita kata cukai itu dibenarkan sebab zaman Umar dah ada cukai. Umar dah buat cukai. Tu sebab bila masuk dalam sebuah negara yang bukan Islam, dibuka oleh Umar bin Khattab, Umar minta mereka bayar kharaj. Kharaj ni bayar cukai tanah, cukai tempat tinggal mereka kalau dia orang nak duduk dalam negara Islam yang telah dibuka oleh Umar bin Khattab. Maka boleh, tetapi cukai itu mesti diambil daripada rakyat kemudian diberi balik kepada rakyat. Itu paling penting. Jadi kena faham kat situ, bukan ambil terus simpan terus, tak. Jadi macam AHB, tak. Dia bagi balik, bagi pada pendapat, pada pelajaran, bagi kepada kegunaan masyarakat dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan juga, apa yang perlu kita faham daripada firman Allah Taala, sifat yang kedua, sifat yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Pemimpin tu juga jenis orang yang akan sentiasa mengajak kepada kebaikan. Kebaikan ni, tuan-tuan, dia tidak akan ajak buat benda-benda yang haram. Contoh apa yang tuan-tuan lihat sekarang ini dekat Syria, tempat saya dibesarkan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Bashar Assad dia tidak mengajak kepada perpaduan, tetapi dia ajak kepada perpecahan. Sekarang ni negara dia hancur. Tuan-tuan, Syria ni kalau ikutkan pengamatan saya dulu lah, Syria ni kalau tak jadi macam sekarang, sekarang ni dia sama macam Jordan. Sebab dekat Syria tempat peranginan cukup banyak. Lazaqiyah, kita ada Hama, kita ada Humus, tempat-tempat bersejarah, tempat para sahabat radhiyallahu anhum. Cukup ramai, hampir suku daripada kalau dipanggil manaqib asy-Syamiyah, dipanggil sejarah Syam ni, 1/3 daripada sahabat ramai dekat Syam. Ada yang kata 1/2 daripada sahabat mati dekat Syam, dekat Syria, dekat Lubnan, dekat Jordan. Jadi tuan-tuan, bayangkan apa dah jadi negara tu. Orang dia susah. Sampai sekarang ulama-ulama dia datang ke Malaysia, kita kena bawa dia orang ni untuk buat dana kutipan. Sampai ada yang dapat baru ni pergi dapat dah 1 juta. 1 juta untuk dia orang, tuan-tuan, apa yang dapat? Itu sebabnya bila kawan saya pergi ke sana, dia kata pergi sana tu sampai peringkat tuan-tuan takkan jumpa kucing. Tak ada, sebab kucing dah disembelih makan lah. Anjing pun tak ada. Saya kata Masya Allah, sampai binatang pun tak ada, habis semua dah dimakan ni. Last kali diorang makan apa? Kotak. Kita tak pernah makan kotak, kan? Diorang makan kotak tu, ambil kotak dia rebus kotak, lembik kotak tu, dimakan ni kotak tu untuk tahankan kelaparan mereka sampai peringkat tu. Lepas tu ada kawan saya dekat Syria dalam grup WhatsApp ni, dia ambil kamera rakam orang tua, tuan-tuan. Rumah buruk sangat dah, rumah dah separuh hancur dah, duduk dengan anak perempuan ni. Dia kata Allah syufi, dia cakap bahasa Arab lah. Dia kata tengoklah aku nak makan apa sekarang ni, jangan hantar duit ke aku tak nak duit, aku nak makanan. Macam mana aku nak makan? Tengok, tuan-tuan, inilah
apa contoh pemimpin yang tak pernah mengajak kepada kebaikan. Dia mengajak kepada kemungkaran, ajak kepada perbalahan. Lah sekali akhirnya tuan-tuan sampai peringkat mereka ini mengajak untuk mengkufurkan orang Islam. Nah, sampai peringkat sekarang ni, kamu beriman pada siapa? Yang dia bunuh tu. Oh tuan-tuan, kalau tengok video saya tak mau tunjuk, video tu tak mau share pun. Sebab video tu sangat menyedihkan. Apabila kawan saya dia ambil gambar tu, gambar ni berlaku dekat tu. Dia tersebar sama-sama dia orang lah. Kan ada yang dia sana, kalau bila ada keluarga meninggal dunia, dia akan kumpul beramai-ramai depan rumah, dia orang akan takziah, dia panggil majlis takziah. Semua pakat baca Quran, pakat ucap takziah pada ahli keluarga. Tuan-tuan, tengah-tengah menunggu tu, sebab suami dia salah seorang daripada ahli keluarga ni mati kena tembak dengan tentera Bashar. Bayangkan tuan-tuan, bila sampai kat tengah-tengah ramai-ramai orang tu, tiba-tiba kena serang hendap dengan tentera Bashar, semua yang duduk kat kursi luar semua kena tembak mati. Yang dia tinggalkan siapa tahu? Ahli keluarga si mati. Jenazah dalam rumah hari ni, orang penuh ni. Kalau katakan macam Datuk Jim, AJK, Bukit Mahkota ni, semua ada lah depan rumah tu. Dia tembak dengan Datuk Jim, selamat Datuk. Dia orang punya jahat tu, tembak. Memang ada gambar kamera tu. Tentera masuk. Bila masuk tuan-tuan, geng-geng perempuan, dia pegang. Ahli keluarga, antaranya suami ke, datuk ke, bak saudara ke, semua ada, dia akan ikat kat dinding, kat tiang-tiang. Bila diikat kat tiang-tiang, perempuan-perempuan ni diatur ramai-ramai, berdiri. Dan dirogol beramai-ramai. Di hadapan, tu, suami, bapa, adik-beradik lelaki yang diikat kat tiang. Habis dia rogol semua ni, puas semua dia orang, apa dia buat? Dia bunuh pula yang gantung kat dinding tu, yang diikat kat dinding, di depan perempuan-perempuan ni. Perempuan-perempuan ni semuanya gila. Dia tak bunuh perempuan ni, dia lepas semuanya gila. Sebab apa? Melihat suasana yang sangat teruk dekat Syria. Itu sebab pemimpin ni, kita kena lantik pemimpin yang bukan nak mengajak kepada perbalahan, tetapi dia mengajak kepada kebaikan, ajak kepada perpaduan, ajak kepada macam mana kita nak wujudkan kasih sayang sesama kita. Kita ni bukan negara Arab, tuan-tuan. Semua orang Islam tak. Negara kita ni ada negara majmuk. Dia dikira sebagai negara majmuk, negara yang bercampur antara Islam dan non-Muslim. Tuan-tuan, macam mana tu yang kita punya hardware tu? Kan? Perempuan tu. Kan dulu orang duk tanya, dia kat apa baju kurung? Kata-kata, hari Jumaat pakai baju kurung. Setiap kali saya pergi ke surau, pergi kedai tepi tu, selalu belilah orang rumah. Biasalah, singgah balik tu, orang rumah saya akan suruh beli barang. Saya tetap takut daripada dia tu. Dia suruh beli barang, beri singgah kata. Singgah, bila singgah nampak tu, dia panggil, Ustaz, kejap, boleh jumpa sekejap. Oh, saya pun pergi. Kenapa? Ni kali pertama ni, terkejut kan? Saya kata, Ustaz nak pergi ke surau ke kejap lagi? Ha, memang ni, pakai jubah nak turun surau. Saya ada ceramah kat Putrajaya, ada ceramah kat ni. Ustaz, kejap dia buka laci dia, bagi RM50. Saya kata, ni apa ni kak? Ustaz, tolong hadiahkan sedekah, dia panggil sedekah. Tolong sedekahkan duit ni ke dalam surau yang Ustaz pergi. Atau masjid yang Ustaz pergi. Yang penting, surau dan masjid tu mesti ramai orang. Tak ramai, jangan bagi. Pula dah. Ha, jadi saya pun ambil. Dan dia ni pula, satu perangai dia, dia suka bagi salam. Kalau tuan-tuan biasa pergi kedai, dia akan bagi salam. Kan? Assalamualaikum. Kita pun, saya jawab. Dia baru masuk Islam. Dulu sebelum ni tak. Baru masuk. Baru sangat masuk. Sebelum dah 4 tahun saya kenal dia. Dia 5 tahun dah masa buat umrah lalu. Dulu tak masuk Islam. Saya kata, Islam ke? Belum lagi. Tapi dia suka bagi salam. Tetapi saya suka menggunakan perkataan-perkataan baik. Sebab Assalamualaikum. Dia siap syarahkan saya pula. Saya ni ustaz. Dia syarah pula, Assalamualaikum, kita doakan kebaikan pada orang lain, orang akan doakan kebaikan. Tu buat orang tanya saya, Ustaz, dia bagi salam lah Ustaz. Antara yang tanya saya tu Lee. Pok Lee je. Dia selalu tanya. Dia kata apa dia? Bagi salam, aku tak jawab. Jawab mana? Kapir. Dia kan garang sikit. Kapir. Saya kata, ada cara jawab. Saya cakap dengan Lee, ada cara jawab dia. Macam mana? Jawab, wa'alaikum. Cukup. Atau nak saya tambah lain, wa alaiki wa hadakillah. Saya jawab. Dia pernah ada, kakak perempuan tu pernah tanya, ustaz, lain bunyi. Saya kata, tak, doa juga. Wa hadakillah, semoga kamu dapat hidayah. Tapi dalam bahasa Arab, dia pun bukan faham apa benda. Kalau kita cakap bahasa Melayu, takut dia perasan terasa hati pula. Ada yang jawab,
saya jawab, ada seorang pensyarah UKM, dia kata saya jawab ustaz, saya jawab macam Nabi jawab, Assalamualaikum. Assalamualaikum, rupanya dia tahu. Oh, doa yang tak baik untuk saya. Rupanya dia tahu tuan-tuan, dia jenis membaca juga. Assalamualaikum. Semoga kamu dicelakakan. Ah, tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, baru ni kawan saya pergi, dia kata dia baru masuk Islam. Dia panggil fiqh ta'ayush. Sekarang ni dia ada masalah. Suami dia dulu duduk serumah, sekarang ni dia asing rumah. Macam mana nak buat tu? Ha, dia ada undang-undang tu. Dia ada kaitan dengan undang-undang. Hubungan suami isteri dia macam mana? Lepas tu dia punya anak-anak macam mana? Harta dia macam mana? Semua tu akan dibincang. Tu sebab saya kata kena detailkan pada dia. Jangan sampai peringkat dia benci pada suami dia, tak boleh pula. Sebab dalam Islam dia akan diberi tempoh untuk bagi dia ni untuk teruskan perkahwinan ataupun tidak. Dia tak boleh nak bersama dah. Tapi dalam tempoh tu bolehlah, sementara dia nak tarik suami dia masuk Islam. Tapi apa yang menarik tuan-tuan, itu dia panggil fiqh ta'ayush. Makan bersama dengan dia orang. Ha, tu pemimpin dia kena fikir, jangan ajar macam mana kita nak memusuhi orang kafir. Tak boleh juga. Sebab kita ni hidup negara macam ni. Nah, dia orang pun berkawan dengan kita, kawan kita kawan dengan dia. Saya duduk dengan jiran saya tu, dia dah jual lah si Apu tu. Engineer. Dia jual rumah dekat kawan dekat Zaki. Dia dulu datang rumah. Kita kan selalu dulu, masa saya tak berapa sibuk sangat dulu, tiap-tiap adalah seminggu sekali kita buat makan jiran-jiran, kadang-kadang sebulan sekali. Sekarang tak sempat tuan-tuan. Just buy, hi, bye-bye. Jadi bila lalu tu, kita buat makan tu, dia datang lah. Dia datang makan. Sampai peringkat dia pun, kita tahu dia Indian. India ni dia yang tok-tok sikit. Dia tak makan lembu, dia makan kambing. Jadi saya sediakan kambing untuk dia. Dah dia datang makan, dia makan lembu. Lepas habis makan, saya kata, lah apa kau makan lembu apa? Kan kau tak makan, aku dah sediakan kambing ni. Tadi kelang kabut dia jiran sembang-sembang. Oi, ya ke? Alamak, eh tak apalah. Sekali-sekala buat dosa je lah. Kan dia Tuhan dia tu. Tapi dia kata, tak apalah, aku taubat je. Tak apa, sekali-sekala je. Tapi sedap juga masakan dia. Memang sedap buat sup. Tuan-tuan, tapi nak bagi tahu, itu dipanggil fiqh ta'ayush. Itu sebabnya amar ma'ruf itu sangat penting. Kadang-kadang dengan cara itu juga kita boleh tarik orang masuk Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tak suka terlalu ekstrim dalam dakwah. Dalam keadaan macam ni pun alhamdulillah hampir 15 orang telah masuk Islam dengan saya. Terbaru daripada Putrajaya, dia kerja sebagai kelab, dia ni bongsa kelab malam. Perempuan dia tu jaga Arab Kristian daripada Filipin. Dia ni orang Pucung. Kerja bongsu malam. Malam kerja, siang tidur. Perempuan tu pula orang Filipin, memang orang Kristian. Dia dah melakukan hubungan suami, apa ni, melakukan zina. Jadi perempuan tu mengandung. Lelaki ni walaupun dia ni bongsu kelab malam, dia ni ikut saya punya kuliah dekat Putrajaya. Nilai Islam, walaupun dia berzina, dia ada perasaan, aku dah buat salah, kena tanggungjawab. Dia datang jumpa saya, ustaz macam mana saya nak buat ni ustaz, saya dah mengandungkan perempuan tu. Saya tak kata kat dia, suruh pergi buang, tak. Saya kata, kau kahwin dengan dia? Kahwin macam ustaz, dia kapi. Saya kata, tak apa, kau Islamkan dia. Bawa datang jumpa sembang kejap, dia ni cakap Melayu pun tak boleh, English pun tak boleh, dia sikit-sikit. Saya pun dah jadi macam apa, itik dengan ayam dengan dia. Alhamdulillah dia bawa pergi ke Jabatan Agama Islam Selangor. Saya bagi nama tu, alhamdulillah baru ni Islam dah. Dan dia pun dah berkahwin. Maknanya nak kahwin biar budak tu satu hari nanti boleh kan diuruskan dengan cara yang Islam. Itu sebab yang paling penting kita nak selesaikan bab anak apa semua. Saya suruh dia bincang dengan Jabatan Agama. Walaupun kita tahu ada undang-undang dekat situ, ada juga dari sudut hukum. Jadi macam mana nak buat 6 bulan 1 hari semua tu, 6 bulan 2 lahzah tu dibincangkan. Kalau kahwin dengan cara yang sah, kalau budak tu dalam perut, boleh dibinkan kepada bapa dan sebagainya, walaupun benda tu khilaf dekat dalam kalangan undang-undang kekeluargaan. Tapi tuan-tuan, tu sebabnya macam mana kita nak tarik orang tu biar minat kepada Islam, itu paling penting. Tu dipanggil fiqh ta'ayush. Sebab kita bukan negara
arak yang sepenuhnya. Yang terakhir, sifat yang terakhir, wanahu anil mungkar, yang melarang daripada melakukan kemungkaran. Sekarang ni yang paling penting, sekarang ni kita nak fikir macam mana pemimpin akan datang ni. Sekarang ni saya tengok orang muda, dia nak tengok apa benda yang kemungkaran yang dapat di-stopkan. Kilang arak dapat tak kita tutup? Kelab-kelab judi sampai orang confuse ni, judi ni ada judi halal dengan judi haram. Orang muda confuse, ustaz ada judi halal ke judi haram ke? Sebab saya mengajar fiqh fatwa, fiqh pek semasa. Jadi orang tanya, ustaz macam mana ni judi ni yang halal ni, yang macam mana yang haram macam mana? Saya kata mana ada judi halal, sebab dia ada menteri sebut ini judi halal. Judi halal tu maksud ada sijil, ada license daripada kerajaan. Jadi maknanya tuan-tuan, sampai confuse, patutnya kalau negara Islam tak boleh langsung ada judi. Kelab malam dekat KL tu kan, dekat dengan pavilion apa semua, tuan-tuan tengok orang Melayu juga yang masuk ramai. Saya sebab saya cakap ni, saya dah masuk dah kelab malam. Saya masuk tu just nak buat kajian masa saya buat master dulu. Memang tengok ada orang Melayu je ramai. Duduk dalam, ya Allah, tengok orang Melayu je tengok ramai. Ya? Yeah? Apa? Public. Public betul. Dia buka untuk semua. Masa kita masuk, ya Allah, hai. Sebab masa tu ada seorang menteri tu, dia kata kita nak lewatkan, nak lanjutkan kelab malam ni daripada pukul 12 sampai pukul 5 pagi. Saya antara yang tak setuju. Jadi bila tak setuju, saya ingat masa tu yang buat saya punya penasihat penyedia masa tu, Profesor Dr. Rogiah Tiba, orang Bangi. Dia kata you buat kajian lah, you tengok betul tak. Dia kata kita nak lambat pukul 5 ni sebab non-Muslim dia orang suka duduk kelab malam. Kita masuk. Bila masuk tu kan, masuk memang betul. Dalam tu boleh saya katakan hampir 60% orang Melayu. Bila kita masuk tengok orang muda, budak-budak muda minum arak semua, jadi macam kata macam mana. Tapi toke dia non-Muslim, jual arak non-Muslim. Saya masuk, bila kita masuk tu pun masih baik ada seorang Abang Syam dekat Bandar Baru Bangi. Masa tu saya imam dekat Bandar Baru Bangi tu, surau. Dia yang sponsor masuk. Nak bayar RM85, mana duit masa tu? Saya dengan arwah Ustaz Anwar Al-Jabali, kami masuk nak buat kajian macam mana ni. Lepas tu tanya dalam kuliah maghrib tu, ini kuliah maghrib tuan-tuan, sebab surau Madani tu kebanyakannya semua orang-orang besar tu kan, kebanyakan orang-orang ada nama besar-besar lah, Mardinya, bos Mardinya, UPMnya. Jadi kita tanya, ada tak tuan-tuan yang biasa masuk kelab malam nak minta tolong masukkan sama kami buat kajian? Semua tak cakap senyap, takkan nak mengaku kot. Dalam masjid bini ada tu ramai. Masa tu saya antara imam yang diminati lah taman tu masa tu. Dia sampai dia orang suruh beli rumah kat situ. Lepas tu bila habis mayang tak keluar tu, datang Abang Syah pegang saya. Nak gimana? Buat gapo mak? Dia cakap orang Kelantan. Nak buat gapo dia masuk kelab malam. Nak buat kajian Abang Syah. Oh iya ke? Tak apa. Nak masuk hak mana dia? Nak masuk hak mahal mah 150. Nak masuk pertengahan 85, hak paling murah 45. Nak masuk mana? Ni, bapak kelab malam dulu. Baru bagi tahu tadi dalam masjid semua tak berani tahu. Dia kata tu, geng-geng kelab malam belakang tu, dia kata tak royak tu, dia kata. Ni abang bagi. Saya kata nak pergi. Okey, tak apa. Pergi hari Sabtu malam. Dia kata malam Sabtu, dia kata kadang-kadang malam Sabtu ni kena nasib dia ada ladies night. Ladies night ni perempuan masuk semua free. Masuk free, lelaki kena bayar. Tapi time kami pergi tu tak kena dengan ladies night lah. Dia satu bulan sekali je. Tapi bila dia tak bagi tahu. Kalau tidak memang penuh malam tu. Jadi kita pun pergi. Masa pergi tu kita tak biasa nak pakai baju t-shirt apa ni kan, baru subuh baru belajar apa semua. Kata ustaz nak pakai baju ke mana lagi? Dia tanya saya malam tu. Saya nak pergi pakai baju Rehan lah. Masa tu baju Rehan tengah famous masa tu 2004. Hui, pakai baju Rehan nak pergi buat apa dia tu kata. Kena pakai baju t-shirt. Ada baju t-shirt tak? T-shirt ada. Pagoda. Pagoda tak boleh. Dia dah. Tak apa. Dia nak bagi baju anak dia. Dia ambil baju anak dia. I love besar girls. Ingat girls. Lepas tu dia bagi seluar jean. Seluar jean ketat tuan-tuan. Aku pun segar pakai. Tapi sebab pergi malam kan. Pukul 11. Pukul apa? Pukul 10. Lepas isyak kami pergi. Naik kereta Mercedes dia bawa pergi ke KL. Saya pergi dua orang. Masuk tuan-tuan. Dia ajar tu, masuk dalam tu, sampai kat depan pintu kena begini ustaz. Kita tak biasa, tapi tak biasa. Saya pun buat daripada luar dengan lagu dah. Ada bongzer jaga. Baru saya tahu tu, bongzer depan, dia jaga. Lepas tu kena tunjuk kita punya beli ni semua kan, kupon tak kupon apa semua.
masuk. Kawan saya Ustaz Anwar tu dia tak pernah pergi, dia takut dia pergi. Dia tak biasa buat begini. Ini bunyi lain-lain orang dia. Masuk dalam masjid. Dah, ya Allah, masuk tuan-tuan. Saya dah 15 minit macam rugi pula masuk. Saya masuk tiga tiga orang. Abang Syam ni mau masuk. Dia masuk-masuk. Dia hilang. Aku tak tahu pergi mana jumpa kawan-kawan laba kali ni. Kami dua orang pergi, ada mini bar dalam. Masuk-masuk mini bar tu baru tu duduk. Masuk-masuk saya minta Coca-Cola. Kawan saya minta Pepsi. Coca-Cola. Wah, Pepsi. Orang kau jaga tu macam pelik. Are you sure? Perempuan. Chinese. Are you sure? Yes, I'm sure. Oh, tak. Pup datang air. Air pun tak ada. Datang air. Dah jo. Selalu ada air. Nampak sangat nak boikot aku sebab lama tak datang kan. Tapi tak apa. Tuan tak? Air sampai dengan cawan. Cawan tu dalam tu ada ais. Lepas tu ada botol, dia bagilah Coca-Cola yang dalam tin kan. Kita tahu dah ais tu entah bercampur dengan setitik air najis kan. Memang najis tadi. Jadi kami minum togak. Dia pun pelik. Lagi pelik. Cawan ada tapi tak minum. Togak gitu. Nampak sangat yang kita macam tak biasa nampak. Saya pun pelik. Lepas tu dah tengah-tengah sembang tu tengok, memang ramai orang Melayu. Gitu. Datang seorang perempuan seksi. Seksi sungguh. Memang kelab malam tu, bukan masjid. Mari pop dulu. Allah Allah, seksi. Tengok tu. Tengok sekali je lah kan. Sebab Nabi suruh tengok sekali je. Tapi tengok dia pusing kiri. Situ telanjang, depan telanjang, belakang telanjang. Hak jual di depan ni pun boleh tahan seksi je lah. Tadi tengok tu lah. Kawan saya tu. La ilaha illallah, tak habis lagi. Dah nama dah buat kajian. Kita tengok dia panggil observation. So, perempuan tu duduk. Tengok, senang tu. Dia letak dia punya posh dia kat sini. Rokok dia sebelah sini. Ada kan dia punya kupon tu. Dia tolak je ni. Sambil isap rokok. Duduk atas kursi bar tu pusing. Isap rokok. Tak ada macam Coca-Cola, Pepsi, macam Jakun. Tak ada. Dia letak tolak macam tu ya. Perempuan ni tahu. Ambil-ambil semua. Ambil punya kad. Tuang. Tuang, letak. Besar. Saya tengok dia tuang tu daripada mana? Daripada tong. Apa nama? Arak lah. Apa? Brandy. Apa dia nama? Tak tahulah dia nama apa. Tapi ada lah. Memang terkenal lah tu. Nak sebut pun tak boleh. Semua kena live. Ha? Sampai. Minum tak ada. Kata. Kawan saya tengok. Ngiling kepala kita lah. Macam tu cara dia. Lepas tu dan sekejap duduk 15 minit dah tak tahan tengok. Yang paling yang tua-tua ramai. Macam dah gym punya umur juga. Tapi dia orang ni nampak tu. Tapi dalaman dia tak tu. Duit berkepuk tu lah. Duduk atas kursi. Sini kanan ada, kiri ada, atas belakang ada. Tolong urut. Kami tak ada orang nak urut. Duit tak ada. Itu geng-geng tua-tua semua. Ya Allah, tahan boleh tahan. Duduk lepak sembang dengan kawan-kawan. Tua-tua juga. Geng muda pun yang joget-joget. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itu realiti. Jadi pemimpin ni dia kena fikir macam mana aku nak pastikan negara ini selamat daripada tempat maksiat yang orang Islam masuk. Kalau nak buat untuk non-Muslim, kau kena jelaskan bahawa orang bukan Islam, orang Islam tak boleh masuk. Jadi amar makruh nahi mungkar kena adalah. Sebab orang bukan Islam duduk dalam negara kita, dia boleh. Tapi dia kena ikut gaya hidup sebuah negara Islam. Macam di Brunei. Kita faham Brunei negara Islam. Ada non-Muslim tapi dia ikut. Tak, dia ikut. Maknanya dia tidak buat. Dia tidak akan sanggah apa saja yang Sultan Hasan Bolkiah dah bagi tahu. Kata tak ada arak, tak ada arak lah. Kau nak minum, kau pergi dekat tempat lain. Dia orang pergi tempat lain. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau nak minum dalam rumah, dia orang tak ada kisah. Nak minum dekat tempat-tempat tertutup, tidak ada masalah. Ini tempat terbuka. Dia orang nak buat kelab malam, nak minum arak beramai-ramai. Lepas tu, Alhamdulillah, sebab kita pun di Malaysia ni, kita bujur, kita ada JAKIM, kita ada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang melarang benda-benda macam ni. Syukurlah, macam baru ni Ramadan tahun lepas kan. Apa, non ada golongan nak buat apa. Geng-geng gay, berbuka puasa. Kumpulan gay. Lepas tu dia ada jemput ustaz mana tau. Jadi dia jemput ustaz tak? Ustaz terkenal. Muju ustaz, dia tak bagi tahu dia kumpulan gay. Persatuan gay-gay Malaysia. Jadi ustaz tu kebetulan ada program. Dia kata, muju aku tak pergi, dia kata. Kalau aku tahu, kata, mampu aku, dia kata. Ustaz ni pun gay juga, dia kata. Sebab kita tak tahu. Sama macam touch dog tu. Touch the dog tu, dia tadi pun PA saya dulu. Untuk hadir ceramah.
Dia tak bagi tahu untuk sentuh anjing ni. Dia bagi tahu kita nak buat program, nak ceramah untuk non-Muslim kat depan. Ha, so minta ustaz datang lah. Pergi saya check, oh tak boleh, ustaz ada program dah. Dua program dekat-dekat, so tak boleh, tak sempat. Alhamdulillah, kena ustaz tu, dapat ke ustaz, seorang ustaz tu. Ustaz tu pergi, kesian kat dia, dia kena fitnah. Tak pasal-pasal. Sebab baru tahu kat situ ada program sentuh anjing. Jadi benda ni macam seakan-akan kita tidak mahu benda tu berlaku. Dan kita kena perjelaskan kepada masyarakat non-Muslim bahawa Islam dia ada prinsip. So kita dia tahu mereka tidak boleh ambil prinsip yang telah ada dalam Islam. Sama macam kita nak buat 355, upgrade 355. Sebab sekarang kalau tuan-tuan minum arak pun 3,000, 5 kali sebat, 5 hari penjara. 355 tu je, dia tak boleh lebih. 40 kali macam dalam dalam Islam, 40 kali. Zaman Umar, 80 kali. 100 kali untuk orang lelaki atau perempuan berzina yang belum kahwin. Ha, boleh tersebut. Tapi sekarang nak buat macam mana? 355 mengikat orang Islam, mengikat hakim-hakim syar'i untuk tidak memberi apa saja undang-undang lebih daripada 355. Tu yang kita nak upgrade. Nak upgrade macam mana kalau dalam mahkamah, dalam parlimen kita tak dapat 2/3 majoriti Islam yang menyokong ke arah itu. Ha, jadi oleh sebab itu tuan-tuan, esok adalah penentuannya. Tuan-tuan kalau nak agar kita ini berjaya mewujudkan sebuah negara yang hebat, bukan saja dari sudut ekonomi, dari sudut syaksiah, akhlak, tetapi dari sudut undang-undang dapat diperkemaskan. Kita ada undang-undang Islam dan masa yang sama ada undang-undang civil untuk untuk golongan non-Muslim yang tidak mahu ikut syariat Islam dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun kita serahkan kepada undang-undang, pakar-pakar undang-undang. Dan saya tengok hari ini hakim-hakim pun sudah join kelas bab-bab hudud diorang hadir. Antaranya masa kat Putrajaya tu Datuk Zaki, Datuk Seri dah kot, dia jadi mahkamah tinggi sekarang ni. Dia join, dia dua orang dengan dua-dua hakim datang kelas saya masa tentang hudud. Datang duduk ramai-ramai, kita pun tak perasan ramai-ramai kan. Penasihat istana negara dengar, dia nak tahu apa benda yang dia orang buat dalam yang berkaitan tentang Islam. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah Taala memberikan tuan-tuan hidayah ketika untuk memangkah esok, pangkahlah yang terbaik. Saya pakai baju ni tak ada kaitan dengan warna apa-apa. Sekarang ni susah tuan-tuan. Pakai baju biru salah, hijau salah, orange lagi salah. Masalah kereta isteri saya orange. Jadi tak takkan nak tukar kot, kan? Jadi tak boleh nak tukar. Warna itu bebas. Tak. Ha, ni Haji Mono pakai selendang merah lagi ni. Ha, kita pun tak tahu belah mana pula. Jadi tak payah. Ni coklat geng mana pula. Ha, jadi tak payahlah. Jangan menghukum rakan-rakan kita. Sebab yang penting undi itu rahsia. Dan yang penting kita tunaikan tanggungjawab kita esok. InsyaAllah. Baik, ada soalan tuan-tuan dan puan? Ada soalan? Haji Maiza. Ayah. Ha? Okey. Kalau Islam dengan Islam, tuan-tuan tengok pada peribadi. Kalau Islam dengan Islam, parti tu satu hal. Tengok Islam dengan Islam dulu. Kalau Islam dengan Islam, tuan-tuan kena kaji siapa peribadi dia orang ni. Macam tuan-tuan Kak Bangi kan, tuan-tuan kena kajilah latar belakang tu. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tuan-tuan kena kaji satu-satu, bukan baca manifesto je. Baca semua manifesto. Yang kedua, tuan-tuan kaji latar belakang ahli atau calon. Tuan-tuan tengok antara dua orang ni, 3-4 orang yang Islam ni, mana yang terbaik. Tuan-tuan pilih yang terbaik. Satu yang, itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah antara Islam dengan non-Muslim, non-Muslim tu memang confirm kafir dah. Yang Islam ni, kalau dia baik akhlaknya, agama dia, wajib pilih hak tu. Tapi kalau katakan yang Islam ni, dia dengan kafir ni beza sikit. Yang ni fasik, yang ni kafir. Kak Man, macam nak buat tu? Ha? Tengok kepada dia punya keseluruhan. Tengok kepada dia punya pembawakan dia. Dia punya apa? Hala tuju dia. Parti dia ni kalau menang, ke mana pergi bawa kita? Ha, mungkin majoriti dia minoriti daripada majoriti Islam yang ada dalam tu. Ah, ha, tu kena kaji lah. Takkan saya nak bagi tahu. Tuan-tuan kaji sendiri lah. Ha? Saya buka aja, tuan-tuan kena kaji. Malam ni jangan tidur lagi tak baik.
Sungguh saya cakap, selagi tuan-tuan tak kaji, tuan-tuan jangan pergi. Kalau tidak, tuan-tuan pergi dalam keadaan jahil, pangkah dalam keadaan yang salah. Tuan-tuan yang dosa, bukan saya. Tak, jadi kena kaji. So, tengok. Antara kalau kata fasik dengan orang kafir, tak boleh pilih kafir saya. Tengok dia punya badan yang dia bawa ataupun parti politik yang dia bawa. Kemana hala tuju yang dia akan bawa kita. Kadang-kadang orang fasik ni lebih teruk daripada kafir. Tak mustahil. Kan? Bahkan dalam Islam dia ada golongan munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik ni depan ni Islam. Tapi dia munafik, tempat dia lebih dahsyat lagi patak daripada api neraka, lebih dahsyat daripada orang kafir. Nauzubillah. Itu munafik. Jadi so kita kena kajilah. Boleh dia? Nampak tak? Dua-dua non-muslim. Kalau dua-dua non-muslim, ah tu yang ada seorang ustaz tu kata haram pangkah mana-mana, rosakkan kertas undi. Tak boleh lah. Tak boleh, jangan rosakkan kertas undi. Pilih orang antara dua orang kafir, pilih orang kafir yang baik. Yang dia punya dia punya parti politik akan membawa kepada kebaikan. Sebagai contoh dipanggil isti'anah bi ghairil muslimin. Hukum melantik non-muslim sebagai pentadbir. Ini tesis PhD master saya. Kita nak lantik non-muslim dalam sebuah negara Islam, sebagai contoh Malaysia. Saya kaji dia punya undang-undang Islam dengan perlembagaan. Kita kaitkan. Tuan-tuan, kita boleh lantik orang bukan Islam, tapi dengan syarat orang Islam bukan Islam tu kena ikut kita. Tu bab Nabi lantik penunjuk jalan. Nak tunjuk jalan ni bukan senang bang. Masa daripada Madinah, daripada Mekah nak ke Madinah, ini antara hidup dan mati. Kalaulah orang kafir yang Nabi lantik tolong bawa Abu Bakar lantik untuk bawa pergi Madinah, dia pusing jalan, dia pakat dengan orang kafir, mati Nabi dengan Abu Bakar. Tapi Nabi lantik. Kerana apa? Kerana dia percaya, Abu Bakar percaya orang ini amanah dan tidak, orang kata apa, akan mengingkari amanah. Ha, tengok, nampak tak? Nabi lantik. Begitu juga dalam melantik jasus. Jasus ni menjadi SB dalam peperangan. Antaranya peperangan Khandaq, peperangan Hunain. Nabi lantik non-Muslim untuk pergi jadi SB. Apa orang kafir buat Nabi? Ha, pergi masuk kawasan-kawasan mengundi. Tengok apa dia orang buat. Oh, dia orang buat dikir barat malam ni. Contoh. Dia orang minum arak malam ni. Oh, maknanya Nabi tahu apa dia orang. Nabi pun suruh bermunajat kitanya. Ah, gitulah. Nabi lantik orang-orang yang pergi stalker dalam musuh ni juga orang bukan Islam. Jadi orang tak perasan. Nampak? Jadi boleh. Jadi tu antara kafir dengan kafir, kita kena tengok kafir yang baik. Kajilah. Kafir yang baik, skip daripada kafir yang sebelah seorang lagi tu. Lepas tu tengok dia punya ideologi politik dia dan politik yang dia bawa tu. Boleh lah? Saya tahu sebab di Bangi pun ada calon non-Muslim. Lepas tu saya tengok sini ada yang penumbuk punya. Yang penumbuk tu saya tak masuk dalam kajian saya. Saya tak kaji terus. Memang antara rejected. Tak payahlah. Penumbuk-penumbuk. Gajah lagi lah tak payah. Tuan-tuan. Minta maaf lah. Walaupun saya kenal tu gajah, tak payah. Haji Mak Isa nak tanya apa? Apa dia? Tak dengar Haji. Haji Mak Isa ni kena ni abang pakcik kita ni. Ayuh pakcik. Dari segi ilmu banyak dah ceramah-ceramah yang dia akan macam buih di laut tanah. Tetapi keputusanan tak ada. Kenapa tak? Keputusan? Keberkesanan. Keberkesanan? Haji Mak Isa malun aku malam ni. Okey. Ya, okey. Ah, okey apa? Satu tentang tanpa keberkesanan. Okey. Macam okay. Banyak macam tu. Okey. Ha. Lepas tu? Satu 34 juta lah, 34 juta. Pecah pun buat macam lama, buat 3 buah macam baru. Okey. Lagi? Kalau baru, orang baru haji kapal, tu nak buat ni rasuah. Kalau surat tapi tu bakal, kenapa? Ya. Okey, terima kasih. Haji Mak Isa ni banyak tanya soalan saya. Dia hantar WhatsApp. Saya ni masalahnya, soalan dalam WhatsApp ni, bukan tak nak jawab. Sebenarnya, beratus soalan. Dalam Facebook saja ada 800 tak kurang. Tambah-tambah bab nikah kahwin, talak memang sakit kepala nak jawab. Dia orang yang bercerai, aku yang sakit kepala.
Haji Mat ni soalan dia bagus. Soalan dia tentang negarawan. Jadi cuma saya jawapan tu nak jawab tu kadang-kadang tak sempat. Sebab dengan kepadatan masa dan sebagainya. Jadi saya jawab Haji Mat Isa. Penting Haji Mat Isa. Tak boleh kalau tak kan dia tak datang majlis. Saya meninggal kan dia tak sembahyang aku susah. Haji Mat jangan Haji Mat ni orang kampung kita. Haji Mat, apa nama berkaitan tentang kenapa kurangnya keberkesanan? Keberkesanan ni tuan-tuan, Allah jawab dah. Jangan kata kita, jangan kata ustaz-ustaz, jangan kata Datuk Jim gagal, Haji Mono gagal, Haji Yusuf gagal. Haji Yusuf tengok, daripada buta IT kepada celik IT. Dulu mana reti nak live? Eh tak bukan live, rakam-rakam. Ni rakam, orang muda dah live dah. Malam ni saja 22,000, semalam saya dekat mana? Semalam mana? Semalam kat Putrajaya 22,000. Live, soalan datang masuk banyak orang. Tapi tak ada yang jawab juga. Yang ni rakaman. Tapi dia usaha juga nak livekan malam ni. Mana dia rakam dulu baru dia. Dia start TV punya geng. Tengok. Untuk apa? Untuk nak bagi orang ni belajar. Orang ni dapat ilmu. Begitulah juga zaman Nabi. Nabi ni, Nabi, bapa saudara Nabi. Tak masuk Islam. Nampak tak? Sahabat-sahabat Nabi. Ada yang lambat masuk Islam. Antaranya Sayyidina Hamzah. Sahabat Nabi. Tapi dia masuk Islam setelah dia bunuh Hamzah. Hamzah bapa saudara Nabi. Siapa yang diupah? Najasyi, apa Najasyi apa? Wahsy. Wahsy masuk Islam selepas itu. Wahsy menyesal sebab bunuh Hamzah. Jadi kalau zaman Nabi banyak juga tidak berkesannya apa yang Nabi sampai ke dalam jiwa-jiwa orang Islam ketika itu, maka tuan-tuan dan puan tak mustahil pada hari ini. Zaman Nabi Muhammad ketika Nabi di Mekah hanya 80 orang lebih dia masuk Islam. Sedangkan Nabi 13 tahun kat sana. Nampak tak? Maknanya sampai peringkat tu 80 lebih. Maknanya Nabi pun ramai orang tak pun dengar. Allah turunkan Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah wahai Izhar, wahai ustaz-ustaz kat Malaysia, wahai ustaz-ustaz seluruh dunia. Zakir naik, kamu tak boleh bagi hidayah. Yang bagi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa tak berkesan? Sebab manusia tu sendiri. Sebab jiwa manusia dia boleh menerima, qabil lil ilmi, dia boleh terima, tapi dia tak nak terima. Jadi hidayah itu milik Allah, tapi kita kena doa lah agar lama-lama orang dapat hidayah untuk mengimarahkan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Nah, itu yang paling penting. Maknanya kita kena cuba sedaya upaya. Dulu tengok, nak kata hidayah tu milik Allah, dulu gad tak nak orang bayar. Daripada 50% naik kepada 60%. 60% naik 70%. 70 naik ke 80%. Sekarang berapa dah? 80 tepat. 20 lagi. Kenapa ni ustaz? Kita dah buat macam-macam. Hidayah milik Allah, brother. Kita doakan dia selamat dunia akhirat. Doa dia dapat hidayah. Janganlah ada pula baru ni kawan-kawan kata, kita doakan 20% lagi dirompak rumah. Tak bolehlah doa tak baik itu. Kita doakan mereka itu dapat hidayah. Dia tengok kawan-kawan yang susah bayar dekat apa nama? Dekat GAD, maka dia orang dapat hidayah, dia orang pakat-pakat bayar. Tak apalah, hidayah milik Allah. Keberkesanan tu kita akan tengok kemudian. Tapi dalam hal ni kita tengoklah. Alhamdulillah dulu saya tengok kuliah saya dekat Putrajaya 2004 mula dengan 4 orang, dengan 5 orang. Saya selalu sebut 5 orang. Sekarang alhamdulillah semalam kawan kita pergi ni ikut saya, dah ada pengikut-pengikut dah. Dah maknanya budak-budak ni daripada 5 orang sekarang dah 500 orang sampai 1000 orang. Mana datang tu untuk kuliah bulanan dekat Seri Putra, kuliah bulanan mencecah 600 ke 800 orang. Tengok pada SOF, Ustaz Farid kata antara yang paling top dekat surau tu, dekat Masjid Seri Putra. Dulu tak ramai, sekarang dah ramai. Maknanya kesedaran sudah ada. Cuma kita kena kepelbagaian tu kena banyaklah. Kita kena saling tolong-menolong antara satu sama lain. Itu sebab kita tak boleh bergaduh. Jangan bergaduh hanya kerana ideologi politik yang berbeza. So kita kena bantu-membantu. Macam mana kita nak bantu kitanya, masyarakat kita agar minat kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, judgement. Yang saya boleh simpulkan soalan Haji Mat Isa yang agak agresif bagi malam ni. Tak ada gurau. Mana dia? Duduk kat belakang tanya soalan duduk belakang, duduk gurau-gurau. Judgement tu tak betul juga. Kita tengok masyarakat kita ni cepat sangat menghukum. Oh, buat apa nama masjid-masjid runtuh, ini duit rasuah. Tak boleh lah. Kita tidak boleh menghukum seseorang dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan, kita hanya boleh mengatakan bahawa
ada kesilapan-kesilapan teknikal. Sebab kita tak tahu betul ke daripada rasuah, betul ke daripada itu dan sebagainya. Manakala masjid sekolah tahfiz terbakar. Ni kenapa pula? Tak ada keberkatan ke? Orang tu dah kuat bukan Islam tapi terbakar. Tuan-tuan, itu bukan bila runtuh, bila terbakar, bila lemas, bila datang tsunami. Tuan-tuan jangan kata itu adalah berpunca daripada pemimpin sedia ada. Itu yang Sami Belu marah tu. Jangan tanya saya, saya tanya sama Tuhan. Kalau bab apa ni masa yang best ni masa yang ni tu, masa nak bubar bila. Jangan tanya saya bila mau bubar. Tanya sama Tuhan pun Tuhan tak ada tahu. Yang tahu hanya Perdana Menteri saja. Ayah dia ni. Dia kalau bercakap memang pening. Tapi itulah, semoga dia bahagialah dapat hidayah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita kalau nak menghukum orang ni, kita tak boleh. Apa yang perlu kita buat? Kita kena fikir untuk di masa hadapan. Kalau kita tengok kegagalan-kegagalan yang berlaku, semua tu adalah merupakan musibah. Allah bagi musibah, Allah suruh kita berfikir. Tengok, kenapa jadi macam ni? Kenapa dia? Bagus juga bila rumah tahfiz terbakar tu kan. Jadi you jangan kata rumah tahfiz, UKM. Satu universiti yang cukup hebat. 5 universiti terbaik di Malaysia. Kami terpaksa check semua. Rupanya banyak lompong dan kesilapan yang kena diperbaiki. Nampak? Kalau berlaku kebakaran mungkin akan jadi gini-gini. Maknanya kami belajar daripada rumah tahfiz. So kita ambil iktibar daripada yang berlaku. Apa nama, stadium runtuh, ambil iktibar. Apa ni, masjid runtuh, ambil iktibar. Jadi ambil iktibar tu macam mana? Kenapa jadi jatuh? Tu buat kita kena kaji pemimpin tu. Sebelum kita pangkah, kita kaji. Ada tak kes runtuh sebelum ini? Kalau jadi ada runtuh, kita tukar. Itulah kan. Kalau tak, jangan tukar. Mana kita kena bijak tu. Sebab saya kata, kena ada ilmu sebelum memangkah. Kaji. Jadi, tuan-tuan ada hak untuk pangkah apa yang tuan-tuan nak pangkah. Cukup, Haji Maisel. Nanti saya akan jawab dengan WhatsApp. InsyaAllah kalau ada masa dia. Haji Maisel ni bagus. Soalan dia memang banyak. Soalan dia saja saya baca 1 minit. Nak jawab tu tak sempat. Jadi, takkan dia panjang 1 minit dia tulis WhatsApp tu, takkan saya nak jawab. Tak boleh. Terasa hati dia. Tapi, terima kasih lah. Hari tu saya makan, dia belanja saya makan. Bukan rasuah, hadiah. Okeylah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kena berehat malam ni. Sebab esok nak fresh, nak pergi memangkah kan. Harap jangan lupa celup jari tu kan. InsyaAllah buat yang terbaik. Semoga Allah Ta'ala buka pintu hati tuan-tuan. Dan Allah bagikan kita kekuatan. Dan cukuplah bergaduh dalam WhatsApp group dan seumpamanya. Nah, jadikan WhatsApp group ni untuk perpaduan. Sekarang ni teruk tuan-tuan, jabatan-jabatan punya WhatsApp group bergaduh. Jangan kata WhatsApp group, ada orang yang dalam iyalah nak cerita pun payah. Jadi oleh sebab itu kita kena hormat menghormatilah. Nah, apa yang penting kita hidup berjemaah insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wassallallahu ala